Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Daniel Farid Toko. Kali ini saya berada di makam Mbah Wali Huda atau Mbah Wali Hudo. Jumbo penyebutannya, sebab yang pertama tidak ada prasasti tertulis siapakah beliau. Personal dari keterangan warga sekitar juga kurang referensi. Hanya diyakini oleh masyarakat bahwa beliau adalah seorang wali. Mari kita masuk ke dalam makom. Assalamualaikum ya Mbah Dawa Kubur Minal Muslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Wa Inna InsyaAllah Bikam Lakukun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Inilah merupakan makom dari Mbah Wali Huda. Kalau soal sejarah bagaimana Mbah Wali Huda, kita kurang referensi. Dan kalau kita berkunjung ke makam wali, jangan lupa kita mendoakan beliau yang sudah mangkat atau ke alam kekekalan. Buat Mbah Wali Huda, Al-Fatihah. Letaknya makam Mbah Wali Huda berada di perkebunan, tengah perkebunan warga yang jauh dari pemukiman. Kita coba lihat. Batunya dari batu andesit dan ada ukirannya, tapi sayang gelap, tidak ada penerangan. Tidak ada penerangan. Bagi pemirsa yang tahu, kira-kira karakternya dari Mbah Wali Huda ini era zaman siapa ini? Gapura pintu masuk tadi ada sebuah batu, nanti kita lipat juga. Tanpa mengurangi rasa hormat sopan santun kita, semoga panjenengan Mbah diberi kenikmatan di alam kekekalan. Letaknya berada di tengah perkebunan. Ini susunan pengurus Desa Kutuban. Katanya itu ada sebuah punden Mbah Rondo Kuning. Kita lihat di depan ada sebuah batu, mungkin ada pemirsa yang bisa menerjemahkannya. Sebuah batu kuno dari bahan batu candi yang berada di areal masuk makam ini. Thank you.
berada di pertengahan perkebunan. Itu ada rumah warga, tapi agak jauh. Ini tadi bebarengan ada beberapa peziarah yang datang ke makam. Katanya dari makam Mbah Wali Huda tidak pernah sepi dari pengunjung. Selalu ada saja yang berziarah. Dan jangan lupa bila kita berkunjung ikut berpartisipasi untuk perawatan makam seikhlasnya. Demikianlah sekelumit liputan kita di makam Mbah Wali Huda yang berada di Dusun Kutukan, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, berada di Kabupaten Kediri. Doa terbaik kita, semoga kita selalu diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa selamat menjalani kehidupan di dunia sampai di akhirat. Juga kita semua semoga selalu diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan semua kelancaran di segala urusan. Cukup sekian saudara liputan kita, karena kurang referensi, bila ada nanti tambahan referensi dari pemirsa kita liput ulang. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.